Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alim wal hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimil azim. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa alamu aqulun fi darina. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minashaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atau an manuhu anhu kunna lahum kunu kiradatan khasin. Falamma atau maka tatkala mereka atau takabbaru mereka sombong. Antarki, jadi dari meninggalkan, maksudnya an, maknanya tarki. Jadi an itu mengandung makna meninggalkan. Dari meninggalkan sesuatu yang mereka dilarang darinya. Jadi disuruh jangan memburu di hari Sabtu, dia masih juga memburu di hari Sabtu. Orang Bani Israel gak ngerti. Inilah kalau orang sudah ditutup oleh Allah hatinya, ini ngeri sekali. Maka oleh karenanya kita jangan sampai kita hati kita ditutup oleh Allah. Di antara tandanya orang yang ditutup hatinya kalau dinasihatin kagak ngerti. Dinasehatin begini, begini, begitu, begitu, begini, begitu, begini, begitu, tapi enggak mau kunjung mengerti, enggak paham-paham juga. Khawatir hatinya ditutup oleh Allah, dikunci mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita yang demikian. Sombong mereka. Enggak mau meninggalkan apa yang diperintahkan untuk meninggalkan. Dia bersikukuh dengan pendapatnya. Dia masih juga mancing di hari Sabtu. Mancing, memburu di hari Sabtu. Padahal udah dibilangin jangan, jangan, masih dikerjain juga. Marah Allah kepadanya. Kulna lahum, kami katakan, kata Allah kepada mereka, kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu kerak-kerak yang hina. Jadi kerak, jadi monyet-monyet yang hina. Monyet gambaran hina. Sogirina, yang terhina. Sogirina kecil, kecil itu hina. Gara-gara apa nih? Tidak patuh. Maka oleh karenanya jangan enggak patuh. Jadi tidak patuh di antara tanda akan terjadi kehinaan. Jadi jangan enggak patuh. Jadikan pelajaran yang sudah biar sudah, lagi-lagi jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi, biar patuh. Ya. Disuruh kita, diperintahin kita, biar patuh. Nah, apalagi yang merintahin orang yang wajib kita patuhin perintahnya, patuh. Jadi patuh, manut, nurut
Itu tanda-tanda orang sukses. Tanda-tanda. Kalau nggak patuh, nanti akan serupa seperti ini. Ya, nggak jadi monyet, enggak. Maksudnya jadi hina. Ini kan kisah di dalam Al-Quran itu akan selalu berulang dan berulang walaupun ya orangnya berbeda, lakonnya berbeda. Tapi sama ceritanya. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Kalau kita punya teman nggak ngerti dibilangin, nggak bisa mengajak kita kepada mendekat kita kepada Allah, jangan dekat-dekat sama teman yang begitu. Cari teman kita yang bisa mengajak kita kepada dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqwa fakanu ha. Maka jadilah mereka itu kera. Wahaza tafsirun lima qablahu, ini adalah perincian penjelasan bagi apa yang sebelumnya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ma adri ma fu'ila bil firqati, aku tidak tahu apa yang dilakukan dengan kelompok as-sakin sakinat sakitati, dengan kelompok yang diam. Kemarin kan ada tiga ya. Kajian kita kemarin itu ada tiga kelompok. Tatkala orang Bani Israel memburu ikan di hari Sabtu, itu terbagi tiga kelompok. Ya, ada tiga orang. Yang pertama, ya, mereka memburu, memburu di hari Sabtu. Yang kedua, mereka melarang. Yang ketiga, enggak buruk, enggak ngelarang. Ini dia, abstain. Ya. Enggak buruk, enggak ngelarang. Kata Ibnu Abbas, aku tidak tahu apa yang dilakukan dengan kelompok yang abstain itu, yang diam itu. Waqala Ikrimah tu, artinya dia dapat hukuman apa kagak gitu. Yang diam aja. Enggak ngelarang, enggak emburu gitu. Waqala Ikrimatu lam tuhlak, berkata oleh Ikrimah, orang itu tidak dibinasakan. Li'annaha kurihat, li'annaha karihat ma fa'alu, karena dia benci apa yang mereka lakukan akan dia. Memang dia enggak ngelarang. Ya. Tapi dia benci sama orang itu. Jadi termasuk bagus juga gitu. Menurut Ikrimah. Wa qalat, dan dia berkata kelompok itu, lima ta'izuna, kenapa engkau, kenapa kamu menasihatinya ila akhir. Wa rawal hakimu, berkata oleh hakim, ya. Ini menandakan bahwasanya orang itu benci. Lima ta'izuna nih pertanyaannya. Ini bertanya kepada orang yang melarang. Menandakan dia benci juga. Rawal Hakim, berkata oleh Imam Hakim, an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, annahu, bahwasanya Ibnu Abbas, roja'a ilaihi, kembali, maksudnya beliau narik kembali pendapatnya, ya, kepada, diserahkan kepada, ikut kepada Ikrimah. Jadi beliau menarik pendapatnya, ya, Ibnu Abbas
Tadi kan pendapat Ibnu Abbas mengatakan apa? Aku nggak tahu apa yang dilakukan, apa yang diperbuat dengan kelompok yang diam aja tuh. Sama Allah apa yang akan diperbuat? Dapat siksaan apa kagak? Jadi beliau diam. Kata Ikrimah, tidak disiksa, tidak dibinasakan. Enggak. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang benci kepada apa yang mereka lakukan tuh, orang Bani Israel lainnya. Maka dia mengatakan kelompok itu, kenapa kamu memberikan nasihat, ya, ngomong kepada orang yang menegur, ya, orang yang mancing itu. Bukan ngelarang, dia ikut benci juga maksudnya. Dia enggak negur tapi benci. Makanya kata Imam Hakim telah meriwayatkan, dikatakan telah meriwayatkan Imam Hakim daripada Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Abbas roja'ah ilaih, menarik kembali pendapatnya. Jadi Ibnu Abbas menarik kembali pendapatnya, ikut kepada Ikrimah. Yaitu pendapatnya apa? Tidak dibinasakan. Kenapa tidak dibinasakan? Karena dia, ya, ikut benci juga. Memang tidak ngelarang, tapi benci. Kan ada orang yang begitu ya. Dia nggak ngelarang, habis kenapa? Nggak mampu untuk mencegahnya jadi di hati. Walaupun wahwa ad'aful iman, walaupun itu paling rendah iman, wa a'jabahu, dan ia takjub kepadanya, kepada ya Ikrimah pendapatnya itu. Wa ista'azzana rabbuka, layab'asanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzabi inna rabbaka lasari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim. Wa idza azzana, dan ingatlah di waktu lama memberitahukan rabbuka oleh Tuhanmu, layab'asanna 'alaihim, ia akan membangkitkan, ia akan mengutus kepada mereka al-Yahudi, maksudnya kepada orang Yahudi, ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat, man yasumuhum su'al adzab, akan orang yang akan menimpakan kepada mereka akan buruknya siksaan. Ila yaumil qiyamati. Lihat Bani Israel, orang Israel sampai sekarang perang terus enggak? Perang terus. Siksaan bukan tuh? Siksaan. Jangan dikira tuh Palestina, ya, dia kita lihat secara zahir dia tersiksa. Orang Israel juga sebenarnya tersiksa. Tersiksa apanya? Batinnya dia. Kesel aja, sebel aja. Allah siksa sampai hari kiamat. Allah kirim orang bizulli, siksaan dengan apa? Dengan kehinaan. Wa akhzil jizyati, dan diambilnya jizyah, upeti. Upeti ya, bayar pajak ini. Fa ba'atha 'alaihim Sulaimana, maka oleh karena itu Allah utus kepada mereka Nabi Sulaiman, wa ba'dahu, dan setelahnya Bukhtanasor, Raja Bukhtanasor. Faqatalahum, lalu ia membunuh mereka, wa sabahum, dan ia menawan mereka, wa darba 'alaihim al-jizyata, dan ia tetapkan kepada mereka akan pajak, ya, upeti. Fakanu yu'addunaha ilal majusi, maka adalah mereka membayar akan upeti itu, pajak itu, kepada orang majusi.
ila an bu'isa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, sampai dibangkitkan, diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadoroba alaihim, lalu Nabi menetapkan pancak kepada mereka. Oh, sekarang mah pancak ini ya, upeti. Upeti zaman kerajaan Indonesia, bahasanya upeti, jizya. Inna rabbaka lasari'ul iqabi, sungguh Tuhanmu sangat cepat siksaannya. Liman asahu, bagi orang yang maksiat kepada. Jadi jangan sampai kita maksiat. Usahakan jangan sampai maksiat. Cepat. Kenapa terjadi seperti ini? Oh, begitu tuh. Akhir kesudahan berbuat maksiat. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Astagfirullahaladzim. Cepat sekali waktu ini terjadi. Nah. Kadang kita begitu. Nah. Makanya berulang kali saya katakan, ikuti bimbingan, ikuti bimbingan. Jangan ikuti nafsu. Jangan ikuti nafsu. Insyaallah selamat. Wa innahu laghafurun, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, li ahli taati, kepada ahli taatnya. Ahli taatnya. Allah Maha Pengampun kepada ahli taatnya. Bukan ahli maksiatnya nih. Ahli taatnya. Orang kalau taat patuh banget, kita sama orang umpamanya kita punya anak buah patuh banget, disuruh ke kanan je ke kanan, disuruh ke kiri je ke kiri, disuruh maju je maju, disuruh mundur je mundur, disuruh diam je diam, disuruh ngomong dia ngomong, disuruh ya bergerak dia bergerak, dilakukan itu dengan taatan, karena taat, lalu dia melakukan kesalahan. Kita memaafkannya enggak kira-kira? Dia melakukan kesalahan tanpa sengaja. Melakukan kesalahan karena kesalahan. Beda dengan melakukan kesalahan karena kesombongan, karena nafsu. Orang kalau melakukan kesalahan karena kesalahan, melakukan dosa karena kesalahan, insya Allah dia sadar. Ketika dia berbuat, lalu dia sadar, dia bertobat, tak akan mengulangi lagi. Tapi kalau orang berbuat dosa karena nafsunya, karena kesombongannya, ini sulit untuk tobat. Kenapa? Merasa benar. Karena merasa benar. Jadi tafsirannya li ahli taati. Jadi orang yang ahli taat insyaallah. Ya, orang yang ahli taat insyaallah, dia akan dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita, kita taat terus sama orang tua kita, sama guru kita taat. Ntar taatnya kita insya Allah akan Allah jadikan sebagai penolong kita. Sebagaimana ada pernah terjadi ada orang taat banget kepada Allah Subhanahu wa taala, Juraij ya. Pendengar tuh ya kisahnya. Kerjaannya itu apa? Ibadah terus. Kerjanya ibadah.
kerjanya ibadah sembahyang, sembahyang, sembahyang. Suatu saat, dia taat banget sama Allah. Tapi dia lakukan kesalahan. Tapi kesalahannya bukan sengaja. Bukan sengaja. Boleh jadi karena ketidaktahuan, karena kesalahan. Suatu saat ibunya datang. Juraid. Juraid lagi sembahyang. Kata Juraid, terusin kagak sembahyang ini. Apa ibu? Terusin sembahyangnya apa ibu? Terusin sembahyang apa ibu? Jawab ibunya manggil atau sembahyang. Karena Juraid bukan ahli ilmu, ahli ibadah. Ya, jadi dia pilih sembahyang aja dah, diamin aja dah. Yang benar adalah sungguh-sungguhnya adalah ya ibu tuh, karena sholatnya sholat sunnah, kecuali sholat wajib. Tak, ini artinya apa? Ini melakukan melakukan dosa karena kesalahan, bukan nafsu, bukan kesalahan. Enggak tahu, karena enggak tahunya. Ibunya marah. Sampai-sampai ibunya sumpahin anaknya tidak akan dia mati kecuali sebelum mati ketemu perempuan pelacur. Doa ibunya kabul. Suatu saat ada seorang perempuan datang kepadanya menggoda Juraij. Juraij, kita berbuat ya anu-anu yuk gitu. Diajakin begitu-begitu sama tuh perempuan. Oh, Juraij orang soleh, gak mau. Kata orang sekarang, sorry ya. Kata orang sekarang kan begitu ya. Jadi plesetan. Enggak mau tuh. Juraij enggak mau. Orang-orang soleh, ahli ibadah. Iya. Ini perempuan pelacur marah. Enggak mau diajakin begitu-begitu. Ya Allah. Enggak mau diajakin kayak begitu. Padahal sepi, enggak ada orang. Masya Allah. Ini namanya apa? Ditolong dengan amal saleh. Allah jadikan itu. Allah yang menjadikan. Selalu patuh sama Allah. Dihadiahkan tuh amalnya menolong dia. Akhirnya perempuan pergi. Dia berbuat zina kepada seorang pengembara. Udah berbuat zina, lalu sekian bulan, 9 bulan lebih, ya 9 bulan lebih, lahir. Jadi dia punya niatan buruk kepada Juraij, mau dia fitnah. Dia berbuat zina sama orang, lalu setelah udah dia lahir anaknya, ngelahirin anaknya, datang sama masyarakat. Diajakin tuh masyarakat untuk memfitnah Juraij. Pak, pak, apa? Ya, saya dikejar hamil, pak. Ini anaknya sama siapa? Sama si Juraij. Oh, tampangnya doang, lagunya doang, rajin sembahyang, tapi begitu. Bahasa kita ya, hai semua pola. Oh, begitu ya Juraij. Ya, tampangnya doang ibadah, tapi begitu. Ayo, namanya juga orang kampung, gampang terprovokasi. Rame-rame tuh. Ya. Rame-rame tuh. Datang. Ya. Masyarakat rame-rame datang. Mau rubuhin tempat ibadahnya Juraij. Ibadahnya di atas tempat ibadahnya.
Hei Juruhain, turun kamu. Ini ada perempuan yang kamu telah zinain. Ini anaknya. Wah, Masya Allah. Turun kamu. Nanti kalau enggak turun, saya rusak nih. Enggak turun, dirusak. Tempat ibadahnya Juruhain, dirusak. Ya. Karena beliau orang yang ahli ibadah, sabar. Biarin aja, dirusak. Nih, lihat. Ini perempuan hasil perbuatan, ini perempuan adalah orang yang pernah kamu zinain. Bahasa kita mah begitu, hai summa qala. Ini anaknya, hasil kamu. Mana anaknya itu? Oh iya. Jadi Juraid dituduh berbuat zina. Baiklah kalau begitu. Sekarang saya pengen sholat dulu. Ya, karena ibadahnya adalah sholat. Taatnya kepada Allah adalah sholat. Sholat, sholat. Ibadah Allah jadikan bisa. Karena saking tekunnya itu sholat. Allah jadikan itu sholat untuk menolongnya. Sholat dulu. Beliau sholat dua rakaat. Mana anaknya? Ini. Saya mau ngapain? Saya mau tanya nih. Ya, siapa yang telah ya menzinai ibunya? Siapa yang membuat nih bocah lahir nih? Anaknya siapa ini? Mau ditanya nih anaknya siapa? Rapi sholat, dua rakaat. Jadi ibadah beliau adalah taatnya itu rajin sholatnya. Jadi sholatnya tajam. Ya. Datang dah. Mana anaknya? Ini dipencet sama beliau. Satu riwayat, pusernya dipencet. Lalu ditanya, siapa bapak kamu? Dijawab, bapaknya adalah tukang gembala. Tuh anak bayi bisa ngomong. Percaya nggak kira-kira orang anak bayi itu bisa ngomong? Ya. Omongannya percaya nggak orang-orang kira-kira itu? Percaya, bayi nggak mungkin bohong. Siapa babalu? Bahasa kita mau begitu. Nung tukang gembala. Lihat nih orang-orang, lihat, masyarakat lihat. Lihat jawabannya. Masya Allah. Selamatlah Juraid. Lalu Juraid ditawarin, kan tadi rumah ibadahnya dihancurin. Saya benerin lagi. Saya buatin lagi dari emas, boleh enggak Juraid? Kata orang-orang kampung ketika itu. Kepala kampung ada juga di situ, turun tangan juga. Enggak usah, dari yang biasa aja. Jadi ini orang kalau dia senantiasa taat, nanti Allah jadikan tuh taatnya itu untuk menolong dirinya. Allah jadikan taatnya untuk menolong dirinya. Kamu umpama taat, rajin ngajinya terus, puasanya terus. Tapi karena Allah, entar Allah jadikan itu. Allah jadikan dia untuk memberikan syafaat buat kita. Seperti Juraid itu. Jadi Allah Maha Pengampun li ahli taatihi, kepada ahli taatnya. Jadi kalau kita suka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entar dimaafin. Begitu pula kita taat kepada ya, manusia yang umpama orang tua kita, guru kita, kita taat terus. Lalu kita melakukan kesalahan. Beliau insya Allah akan memaafkan kita. Zohirun wa batinan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimun. Lagi maha penyayang, udah taat, maha pengampun, lagi maha penyayang, bi'im kepada mereka, kepada ahli taat. Maka oleh karena itu, jadilah kita ahli taat. Jadilah kita ahli
Biar apa? Ghafur. Allah kita dapetin. Rahim Allah kita dapetin. Orang kan kalau disayang kan begitu kan? Orang kalau sayang melakukan kesalahan dimaafin nggak? Dimaafin. Tapi kalau benci, kalau kita udah benci yang benar aja salah. Bagaimana yang salah? Maka jadi orang kita berusaha biar jadi orang yang taat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang taat. Amin. Wallahu a'lam bishawab.